Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Arman di channel Master Kamera. Solusinya kamera rusak. Kamera Anda rusak, Master Kamera solusinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya masuk servisan lensa Canon 1022 ya, dengan keluhan autofocus tidak berfungsi ya. Dan ketika kita tekan shutter dan kita nyalakan kameranya dulu, itu cuma terdengar seperti cuman seperti ini ya. Jadi ring ini nggak bergerak ya. Nah, jadi ring di dalam sini nggak bergerak sama sekali. Dan juga ketika kita tekan manual fokus ini, kita putar manual fokus agak berat juga ya. Dan kita coba posisikan ke manual. Kalau untuk manual posisi manual dia normal, dan kalau autonya dia seperti motor mau gerak tapi berat gitu ya. Ini nggak tahu dalamnya apa, motor USM-nya ini udah lemah atau gimana, kita nanti coba cek dulu ya. Oke, buat teman-teman silakan ikuti terus video kita di channel Master Kamera. Oke, ini sudah kita bongkar ya. Dan sepertinya di bagian motor ini mungkin terkena apa ya, kayak percikan air ya. Jadi kita mau coba bersihkan dulu. Mudah-mudahan memang dia cuman karena ada bekas karatnya ya di bagian motornya. Dan ini saya mau bersihkan dulu. Nanti setelah dibersihkan kita pasang lagi dan kita coba, mudah-mudahan bisa normal ya. Karena mau kita oprek yang lain, kita lihat di bagian motornya ini kayak berkarat. Jadi kita coba bersihkan dulu di bagian motornya dulu ya. Dan ini juga di dalam sepertinya ada jamur. Nanti kalau memang fokus sudah normal, kita cleaning sekalian ya. Oke, tetap ikuti terus di channel Master Kamera. Oke, teman-teman, ini kemarin proses pembongkaran totalnya kita nggak videokan ya, karena kemarin kita ada urusan pengiriman ya. Dan ini kita sudah rapikan. Kita langsung aja cek fokusnya sudah berfungsi apa enggak ya. Kita coba aja ya, ini di ring fokusnya ya, teman-teman bisa lihat ring ini ya. Oke,
Oke, ini sudah normal dan kita nanti mau bersih-bersihkan dan kita rapikan. Buat teman-teman yang sudah mengikuti video kita, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru mampir di channel Master Kamera, silahkan lihat-lihat video di list video kita di channel Master Kamera. Di situ banyak video-video tentang reparasi ataupun cara setting-setting kamera. Dan nanti juga kita akan membikinkan video review tentang mungkin lensa ataupun kamera-kamera yang kita servis ya, dan yang baru masuk nanti kita mau bikinkan review hasil-hasilnya. Dan mungkin next di kesempatan yang lain ya, karena ini juga lumayan panjang videonya. Jadi ini kita sampai di sini aja untuk lensa 1022 ya. Oke, buat teman-teman yang mengalami kendala tentang kamera, silahkan mampir ke bengkel kamera service ataupun mau kirim-kirim yang ada di luar kota ataupun di luar daerah Lampung, silahkan kontak langsung ke nomor admin kita yang ada di deskripsi videonya ya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.